Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya mau buat DC Energy Meter. Ini bukan video pertama tapi video kedua atau video lanjutan atau upgrade. Yang dulu pakai Blink Legacy atau Blink versi pertama, sekarang pakai Blink yang versi terbaru. Kodenya saya sertakan di bawah, di link deskripsi, nanti bisa di download. Sebenarnya saya nggak pakai Blink, saya pakai SP Home, tapi saya lihat itu banyak yang membutuhkan, jadi saya buatkan sekedarnya. Monggo digunakan. Nah, ini videonya sudah saya buat, saya tes, tinggal digunakan. Nah, ini untuk hardware-nya. Hardware-nya kalau yang sudah pasang Blink yang versi lama itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ya ada yang mungkin yang baru pingin buat, nah ini perlu diketahui. Skemanya macam ini nih. Ya, ini gampang sekali lah, gitu tuh. Nah, itu tinggal dirangkai aja di solder-solder. Seperti itu gampang, nggak begitu sulit. Nah, nanti itu kan tegangannya 5 volt. Nah, ini pakai step down di set 5 volt. Terus misalnya ya. Pakai ini. Nah, ini juga bisa. Ini langsung 12 volt bisa dari sini. Tapi saya punya pengalaman kurang bagus kalau pakai ini, jadi gini. Ini di sini tertulis itu mana ya? Di bawah belakang kayaknya. Nah, ini nih. 6 sampai 24 volt. Tapi dulu saya kasih itu dari aki langsung itu, dari aki VRL lah itu, ini kosong itu. Ya nggak tahu lah dari sana. Terus ini gampang sekali rusak, saya udah rusak dua begini nih. Jadi ya pakai ini nggak apa-apa lah. Ya. Bisa juga cuma saya yang apes itu. Saya sih punya berapa ya? Punya 3 masalah. Ini rusak aja udah 2. Pakai ini lebih ini juga, ini bisa sama aja lah. Pakai PCB apa namanya ini, PCB serbaguna ini bisa. Ini pakai serbaguna, ini nanti di solder sendiri. Bisa skemanya pakai yang ini. Gampang. Solder. Ini tinggal beli header. Nah, kenapa harus pakai ini? Saya nggak bilang harus lah ya. Waduh, malah tadi saya bilang harus. Nyamannya itu pakai ini. Kenapa? Ini yang namanya ini RS485 ini gampang sekali rusak, setahu saya sih ya. Bukan gampang sekali rusak, sebenarnya nggak gampang rusak. Tapi yang namanya barang murah ini kan harganya 7.000. Jadi kadang itu saya beli posisi baru, saya pasang aja ini tidak bekerja dengan baik gitu loh maksud saya. Jadi akhirnya kan ini lepas pasang. Jadi kita pakai header ini, header female ini, tujuannya apa? Misalnya kita udah rangkai semuanya, udah ini udah kita pasang, software oke. Lah ini kok nggak menampilkan hasil. Lah ini saya cabut ininya, tak ganti ininya, kadang langsung jadi gitu loh. Yang masalah ininya ini. Konverter RS485 to TTL ini yang bermasalah biasanya setahu saya itu. Yang sudah-sudah ini. Itu diganti jadi. Ini nggak cuma saya itu. Rekan-rekan lain yang tanya juga kadang seperti itu, ini diganti, ini rusak. Ini kalau saya saran saya sih ini, kalau beli jangan cuma satu biasanya, buat cadangan sekaligus, yaitu antisipasi itu.
Oke, sebelum melangkah ke bagian software ini, karena ini videonya video ibaratnya itu bukan video pertama. Dulu sudah ada, ini upgrade maksudnya loh, softwarenya upgrade. Jadi mungkin ada yang baru pertama mau nginstal itu nggak bisa langsung ini, maksudnya tahap-tahapan awalnya ini bisa disimak di sini nih. Ini programmer yang buat asal mulanya, ini hardwarenya apa segala macam, langkah-langkahnya itu ada di sini. Ini wiringnya juga ini. Nanti disesuaikan sama ini wiringnya sama. Wiringnya sama, cuma codingnya saja yang berubah karena ini untuk blink versi pertama. Sekarang ganti ke blink yang versi selanjutnya, sama programmernya ini belum di-upgrade. Nah, ini pin-pinnya, ini ada perubahan pinnya, nanti saya rubah pinnya, nanti saya sertakan pinnya. Nah, ini langkah yang pertama, ini ada, ini diikuti seperti ini. Nah, saya punya pengalaman di sini nih. Ini kalau sudah seperti ini benar, tapi dikonekkan itu nggak bisa, terus itu terutama yang pakai IndiHome itu baiknya pakai tethering, pakai HP aja lah, pakai Telkomsel apa pakai apa ini kadang masalah di sini, terutama yang pakai IndiHome. Terus lanjut, ah ini board manager apa segala macam ini diikuti. Ini yang untuk yang pertama kali ya. Terus install juga ini library-nya, ini SP 8266, SP software serial. Terus ini mode bus master ini juga diikuti semuanya. Ini semuanya diikuti. Biar nggak ada gagal, ini blink juga diikuti semuanya, pakai yang terbaru. Nah, baru kita ke software, nanti kode yang saya modif itu bisa digunakan, maksudnya seperti itu. Mungkin ada yang pertama kali baru buat. Ini di bagian softwarenya, ini bagian codingnya di Arduino IDE itu. Ini bagian yang paling menyebalkan. Versi on the spot nih. Intinya ini coding lama, ini kita modif sedikit biar bisa jalan di blink yang terbaru, maksudnya seperti itu. Jadi ini saya compare semuanya sudah ini. Ya ada perbedaan lah. Kalau sampean tipe malas berpikir kayak saya, udah copy saja nanti ini yang bagian atas ini. Nah, nanti saya kasih tulisan ini, yang tiga ini nih. Jadi ganti ini aja. Ganti ini aja, lainnya nggak usah diganti. Maksudnya seperti itu. Ini ngambilnya dari mana? Nah, di blink sini nih, blink dashboard ini ada ini nih. Nah, nanti jenengan copy aja ini. Ini punya jenengan loh ya, bukan punya saya, punya jenengan ini copy nih. Klik to copy. Habis itu, mana yang tadi? Nah, ditempel di sini seperti itu, gampang bok, nggak perlu mikir. Tapi kalau masih nggak jadi terus, sampean pegang kepala berdoa. Kelihatannya mudah tapi menyebalkan. Ya memang seperti itu. Dulu beli yang pertama aja saya buat itu sampai 2 minggu nggak jadi-jadi. Tapi saya terus berpikir karena menurut saya ini sebuah tantangan. Nah, ini udah, kalau sudah sukses ini dikompil. Nah, ini kita lihat di serial monitor nih. Yang di sini nih pojok kanan atas ini serial monitor. Cek nih udah connect belum. Lah kalau sudah seperti ini udah connect ini. Nih udah connect ya. Ada tulisannya Tobling connect. Nah, ini di sini berkedip-kedip nih. Dap-dup berkedip. Nah, ini belum saya pasang, ini cuma baru ini saja. Baiknya kita coba lah, biar dikira hoak nanti, biar nggak dikira hoak. Alhamdulillah, ini udah di rangka ini, semuanya ini. Saya baru, kalau untuk nyoba saya ngukur tegangan saja ini, sun resistor dan kawan-kawan nggak dipasang. Ini rangkaiannya yang sangat berantakan. Ini cuma buat konten saja. Karena saya nggak pakai blink kebetulan, tapi kayaknya banyak sekali yang membutuhkan tanya-tanya sana tanya sini pada bingung bagian codingnya. Ini sudah online, ini itu terbaca tegangan 14 volt, lain-lainnya kosong, nggak saya pasang, ini cuma ini sih, cuma ngukur tegangan saja. Yang jelas ini sudah berfungsi berarti kalau ini sudah beres lah, intinya nggak ada masalah, tinggal dipasang. Terus cara di HP-nya bagaimana? Loh, ya masa begitu harus tanya saya. Dotak-atik sendiri nanti ketemu. Tul HP-nya itu. HP saya lagi dipegang nih buat ngerekam.
Maklum, anu. Anu enggak niat jadi YouTuber. Seperti itu. Lain-lain nanti kodenya itu saya sertakan di link deskripsi seperti biasa. Saya taruh di bawahnya, jenengan tinggal download. Seperti saya bilang tadi, jenengan tinggal merubah 3 baris pertama. Yang jenengan ambil itu dari sini nih. Dari mana tadi? Nah, ini punya jenengan ini. Jenengan pertama itu buat device. Lah itu kan ada kodenya ini nih, yang ini nih. Nah, ini diambil. Ish, fokus. Nah, ini diambil punya jenengan, bukan punya saya. Nanti dikopikan. Dimasukkan ke sini nih. Nah, ini kodenya. Tadi kayaknya udah saya sebutkan tadi. Paling atas. Nah, ini. Jenengan tinggal ngerubah ini aja. Enggak begitu susah-susah, enggak usah mikir. Seperti itu. Nanti saya sertakan di deskripsi. Jangan tanya-tanya. Ya boleh-boleh tanya. Ya nanti tanya, kalau tanya sempat saya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau diem saja berarti ya anggap aja saya enggak bisa jawab begitu. Atau mungkin sedang sibuk. Itu saja kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.